Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembelajaran tatap muka dari 100% menjadi 50% yang dilakukan pemerintah menurutnya sudah melalui pertimbangan setelah mengevaluasi perkembangan COVID-19 di tanah air. Sehingga PTM masih diberlakukan dan bukan dihentikan 100% meski kapasitasnya yang mengikuti PTM diturunkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko menilai, meski diperbolehkan PTM dengan kapasitas 50%, pemerintah tetap memantau perkembangan kasus COVID-19 agar nantinya pemerintah dapat mengambil langkah pengendalian jika PTM dirasa tidak aman. Ya, saya pikir ini kan COVID ini kan fluktuatif. Dari waktu ke waktu berkembang, bisa kemudian berkembang naik atau berkembang landai. Menyikapi pada saat COVID sedang naik ini, pemerintah mengevaluasi perlunya PTM hanya 50%. Kita nggak tahu kemudian 1 atau 2 hari ke depan ini akan terus dimonitor oleh pemerintah untuk kemudian diambil langkah-langkah soal PTM demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV.